Halo semuanya, kembali lagi ke Page Garage. Jadi waktu gue menunggu sudah akhirnya sudah terbayar guys, karena ada satu paket yang baru saja datang kemarin dan spesial banget ya, karena ini gue untuk dapetin ini gue harus ikut pre-order dulu sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka. Jangan lupa subscribe ya guys, tekan tombol like, terus tekan tombol lonceng bagi yang belum. Kasih komen di bawah apabila ada kekurangan ataupun ada saran untuk kedepannya. Dan jangan lupa follow IG-nya Page Garage, oke? Semuanya gratis. Langsung aja kita unboxing. Oke, ini dari Libon Diecast ya. Gue PO-nya ke Om Libon Diecast dari Bogor ya. Oke, dari segi packing rapi. Ya, packingnya rapi. Dan coba kita lihat ini bukanya itu pakai apa ya, maksudnya kita buka. Oh, ini kayaknya sistem ini nih, klep gitu, klep. Ini rapi sekali guys, rapi, cukup rapi ya. Ini klep sistemnya, bukan klep sih, namanya apa ya. Oke, nah ini ada ininya nih. Oke, jadi ini sistem kayak packingan apa ya, nama tuh pizza gitu. Nah seperti ini. Oke, akhirnya guys, udah kelihatan ya guys. Akhirnya setelah nunggu berapa bulan ya pre-order itu, kan saya 2 bulan ya atau 3 bulan gitu, cukup lama sih guys. Itu dari awal bulan waktu itu Januari, Maret mungkin, dan barunya nyampe sekarang November ya. Cukup lama juga sih guys nunggunya. Ini cakep banget sih, ini paling cakep sih dari edisi ini, sama yang satu lagi Honda ya, Honda Civic IG yang Hello Kitty. Nah ini cukup apa ya, bagus banget gitu. Dan yang mungkin orang-orang suka kebanyakan mungkin Mercedes Benz nya yang warna hitam ini, karena apa ya, jarang banget ngeluarin mobil Mercy klasik seperti ini ya. Paling udah zamannya modern kan guys, jadi ya jarang banget ya untuk ngeluarin mobil seperti klasik ini. Oke, dan di video kali ini gue nggak akan crack, karena ya buat di dalam blister dulu lah gitu. Crack nanti mungkin kedepannya mungkin akan crack atau gimana. Jadi ini Mercedesnya cakep banget ya. Oh gile bro, ini jarang banget mobil klasik keluarin, apalagi sekarang zaman modern ya guys. Jadi ini Mercedes Benz 280 SEL 4.5 tahun 1972. 4.5 nih kayaknya liter ya, berarti 4.500 cc kayaknya. Dan ini, nah ini yang tadi saya bilang, ini yang sedang di hunting oleh para hunter itu Mercedes pastinya, sama yang ini Honda Civic EJ yang Hello Kitty. Dan mungkin yang ini Nissan Silvia juga sempat lagi booming juga ya guys. Kayak ini adalah modern klasik buatan Thailand, karena ya mobil itu kolektor biasa dari Thailand ya guys, Thailand tuh. Karena dan kualitinya juga oke sih Thailandnya. Dan ini udah SNI, jadi ya mungkin saat ini juga udah keluar di gantungan juga guys. Dan keluar di gantungan pasti dapatnya lebih murah lagi ya. Ini kalau pre-order gue dapat juga harga lebih murah ya. Gue dapat di harga 170
Ya, 170, sedangkan kalau kita beli langsung dari penjual itu udah di harga 230. Dan kalau di gantungan, gue yakin kalau Alfamart 124 deh, kalau nggak salah. Ya, ini keren banget. Gila, cakep sih ini Mercedes-nya. Wah, ini. Kayaknya yang gue tunggu datang juga. Oke, guys, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng bagi yang belum. Kasih komen di bawah. Dan jangan lupa follow IG.